jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian bersedia Virgo di tanggal 19 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengajak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Knight of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini, tanggung jawab yang begitu besar membuatmu harus bekerja ekstra. Bahkan kamu mengambil cuti saja sangatlah susah. Jadi kalian dalam situasi yang cukuplah baik dalam pekerjaan kalian. Justru kalian harus bekerja dengan ekstra karena kalian ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Five of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukuplah lancar karena kalian dalam masuk strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat sehingga omset dan pemasaran kalian juga cukuplah banyak sehingga bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Ten of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang single, terlalu mandiri dan selektif membuatmu sulit untuk didapatkan seseorang, bahkan menyerah untuk mendapatkan hatimu. Jadi alasan kalian untuk single kalian ini banyak yang ngedekatin, tetapi kalian ini lebih sangatlah selektif sehingga membuat seseorang bahkan sampai menyerah untuk mendapatkan hati kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Six of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini, keuangan tidak selalu stabil, jadi kamu perlu membuat tabungan dana darurat. Jadi keuangan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar, tetapi tidak selalu stabil dan tidak selalu lancar. Kalian harus pandai-pandai menabung dan mengelola keuangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda
yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852